Yo guys, welcome back di my YouTube channel Belicia for you. Halo kalian semua para fansnya Babymon, kita bertemu kembali pada hari ini masih dalam rangka menyambut debutnya girl group baru dari YG yaitu Baby Monster. Di depan gua sudah ada member keempat yaitu Asa. Setahu gua dia ini dari Jepang dan juga kalau nggak salah gua pernah baca tuh dia seorang rapper. Dia di rapper lain harusnya. Jadi ya, dia pasti bakal punya aura-aura yang swag-swag, yang cewek cool gitu ya. So gue sih penasaran dia bakal bawa lagu apa di sini dan gue pengen melihat karakter vokal dia dan juga karakter attitude dia guys. Sekian so para fans Baby Monster yang sama mereka di sini. Cekin bawah karena di bawah gue taruh playlist gue tahap mereka situ guys. Di samping gue sudah ada performance dari Asa. So yuk kita akan lihat sama-sama in 3, 2, 1. Asa silahkan buat gue terpukau. Let's go. Ah betul kan, from Japan, member Jepang ini guys. Oke. Instrumen beatnya udah hip hop banget nih cuy. Asa. Anjir. Attitude-nya guys, teknik attitude-nya guys. Oh, dan dia umur 16 tahun. Kayaknya dia ini adalah yang paling tertua sejauh ini guys ya. Tapi please gue pengen ulang sedikit di intronya itu dia udah swag banget. Lihat guys, gaya dia. Lihat, cara dia pegang mic, cara dia gerak-gerak. Attitude-nya udah kebentuk banget. Asik. Aduh, bagus banget. Bahasa Inggrisnya pun bagus. Anjir. Flow rapnya. Gila guys, panjang banget. Come on. Anjir, Asa. Asa, lu ngajak berantem gue ya, Asa ya. Gila, ini anak 16 tahun tapi kemampuan rapnya guys. Sumpah, swear, gue sangat-sangat emes lo guys sama kemampuan rap dari si Asa ini lo. Attitude-nya, tekniknya, flow rapnya udah kayak orang yang berkecimpung lama di dunia rapper gitu. Wah, fix, gue semakin susah dari keempat member ini. Gue udah mulai kesulitan untuk mencari bias sih guys. Karena dari keempat member yang udah diperkenalkan, semuanya bagus-bagus lagi guys. Aduh, berarti masih ada 3 member lagi yang akan kita tunggu ya. Dan gue pun gak sabar menunggu mereka debut juga. Untuk kalian semua para fans Baby Monster, silahkan subscribe. Karena gue pasti akan bisa tentang mereka lainnya. Cukup batang mereka. Nanti gue coba untuk bersihkan semuanya, oke? So guys, thank you dan see the reaction Baby Monster yang berikutnya. Bye-bye.